Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah tentunya segala puji hanyalah bagi Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan, sempurna segala amal salih dan ketaatan kita kepadanya. Tentunya yang kita syukuri sekali lagi bukan hanya pada kenikmatan yang terbatas kepada sandang dan pangan, tetapi kenikmatan yang patut kita syukuri dan kita ulang di dalam syukur kita, yaitu adalah ketika kita diberikan kenikmatan walaupun tak kasat mata, tak mampu dirasa oleh panca indera, tetapi kenikmatan ini adalah kenikmatan yang besar yang membuka gerbang muara kenikmatan di akhirat, yaitu adalah surga. Apa kenikmatan yang tak mampu dilihat oleh kasat mata, tak mampu dirasa oleh panca indera kita, yaitu adalah ketika kita diberikan kenikmatan ilmu, merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan inilah merupakan kenikmatan, di mana kenikmatan ini adalah kenikmatan yang selalu kita minta di dalam rangkaian doa kita ketika kita merangkai ikhtiar harapan kita dan bantuan kita kepada Allah, di mana kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita selalu meminta supaya dalam kehidupan di dunia kita diberikan hasanah. Masyarakat kita sering menyebut kata hasanah, dipersepsikan itu adalah dunia dan materi, sehingga kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah itu yaitu adalah kaya di dunia, masuk di surga di akhirat. Padahal kalau kita kembalikan kepada para salafus salih, hasanah yang disebutkan di dalam doa yang sering kita panjatkan kepada Allah, kata hasanah dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, al-ilmu wal-ibadah. Barang siapa yang mereka diberikan kemudahan mendapatkan ilmu yang benar, tidak menyimpang dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan para sahabat, lalu mereka diberikan kemudahan untuk beramal dan beribadah setelah mereka mendapatkan ilmu, itulah hakikat hasanah yang kita minta kepada Allah ketika kita merangkai doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur apabila kenikmatan-kenikmatan ilmu kita raih dan kita rekuk dalam kehidupan hati dan kalbu kita, karena sesungguhnya kenikmatan ini menjadikan kita layak menjadi hambanya Allah, karena Allah merupakan zat yang paling senang dan paling ridho apabila Allah itu disembah dengan ilmu sebagaimana kebenaran yang telah ditetapkan olehnya. Sebagaimana sebaliknya, Allah itu zat yang paling benci apabila disembah dengan kebodohan, sehingga kemudian menjadikan orang itu berprasangka kepada Allah, membuat praduga kepada Allah dan mengikuti selera logikanya ketika beribadah kepadanya. Dan Allah tidak ridho apabila menjadikan dirinya disembah dengan kebodohan. Inilah yang menjadikan kita beruntung apabila kita senantiasa dimudahkan untuk mendapatkan ilmu, dan semoga Allah menjaga ilmu kita tidak menyimpang dari apa yang dikatakan olehnya dan tidak menyimpang dari apa yang telah difahami oleh para sahabat dalam kehidupan mereka ketika mereka mendapatkan surga. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita akan melanjutkan pembahasan hadis. Tentunya kita mengetahui, mempelajari hadis itu merupakan bagian untuk memperoleh kebaikan di dalam kehidupan kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 269, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah itu memberikan hikmah kepada hamba yang Allah kehendaki. Barang siapa yang telah diberikan hikmah oleh Allah, maka dia telah mendapatkan banyak kebaikan di dalam hidupnya. Kalau kita membuka lembaran tafsir, kata hikmah itu apa sih? Kata hikmah itu kalau kita mendapati para mufassirun menerjemahkan, menafsirkan dan mentakwilkan ayat ini, mereka mengatakan itu adalah sunnah. Barang siapa yang diberikan oleh Allah sunnah, ketika semua kehidupannya, denyut kehidupannya berurat kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya, maka dia telah mendapatkan banyak kebaikan. Inilah yang menjadikan kita berkebutuhan besar
untuk mempelajari tentang sunnah yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah, supaya kita mendapatkan banyak kebaikan yang Allah tetapkan kepada hamba yang Allah kehendaki. Maka pembahasan hadis kita sampai dalam pembahasan masalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, yaitu adalah pembahasan yang membahas tentang bagaimana perintah amar ma'ruf nahi munkar. Karena sesungguhnya syariat ini menempatkan seorang muslim bukan hanya ketika dia telah berikrar, mengucapkan syahadatnya kepada Allah dan Nabinya, bukan hanya dia berusaha untuk mensolihkan dirinya sendiri menjadi pribadi yang solih, beriman kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang dia kerjakan, tetapi sesungguhnya syariat itu mencetak kita, bagaimana kita ini menjadi pribadi yang ikut serta di dalam mensolihkan keadaan di sekitar kita. Mensolihkan keadaan di sekitar kita itu dengan dakwah. Dan dakwah itu ordinatnya banyak. Salah satu di antara ordinat yang dimiliki oleh dakwah yaitu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, di mana kita menegakkan yang benar dan mencegah dari perkara-perkara yang mungkar. Karena sesungguhnya ini merupakan kewajiban yang Allah bebankan kepada setiap orang yang beriman. Tidaklah mereka meninggalkan kewajiban ini kecuali mereka mendapatkan laknat, sebagaimana Allah melaknat orang-orang Bani Israel disebabkan mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah pentingnya Islam itu jauh dari ajaran sufi yang menyimpang, di mana hanya menitik beratkan pada kesolihan diri. Islam tidak semacam itu. Tetapi sesungguhnya Islam dan syariat yang benar itu betul-betul menempatkan semuanya pada porsi yang seimbang, dengan tatanan yang sangat pas dan tatanan yang sangat indah. Islam itu mencetak ana dan antum, bagaimana antum memperhatikan ibadah-ibadah antum di dalam harian, sholat antum berjamaah, zikir antum yang antum laksanakan setiap pagi dan setiap sore, sholat qobliyah dan ba'diyah antum. Tetapi sesungguhnya bukan hanya itu saja. Kita ini diperintahkan untuk mengawal syariat ini tegak di atas muka bumi, berusaha untuk mengingkari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada di atas muka bumi ini, supaya betul-betul bumi ini menjadi miliknya Allah dan milik orang yang beriman. Disitulah kita memahami adanya dakwah, adanya amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak dipisahkan dalam kehidupan. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani, atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima, dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.